Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon menyosialisasikan pajak ke sejumlah jawara pencaksilat dan pelaku budaya yang tergabung dalam Persatuan Pencaksilat Indonesia atau PPSI Kota Cilegon. Sosialisasi dilakukan dalam agenda silaturahmi dan ngariung di markas PPSI Kota Cilegon, Kecamatan Jombang, Selasa 24 Oktober 2023. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon Triyani Yuningsih menjelaskan, pada kesempatan itu ia dan jajarannya menyampaikan bagaimana pentingnya pajak serta manfaatnya bagi masyarakat. Ia menjelaskan, pihaknya banyak melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan juga kelompok masyarakat seperti PPSI. Kami alhamdulillah ya bisa bersilaturahmi dengan anggota PPSI. Kami dari pajak intinya menyampaikan sosialisasi bagaimana pentingnya pajak, bagaimana manfaat pajak buat masyarakat ya, termasuk di PPSI, mau semua yang kita kumpulkan menjadi kewajiban kita bersama. Gitu ya, pajak itu menjadi kewajiban seluruh masyarakat, bukan orang pajak aja. Dan nanti pun hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Cilegon. Sebenarnya kami banyak melakukan berbagai tempat ya untuk sosialisasi. PPSI adalah salah satu prioritas kami juga. Karena apa? Karena PPSI benar-benar peduli terhadap budaya yang di Cilegon. Dan budaya di Cilegon ini diikuti oleh seluruh kecamatan, oleh seluruh kelurahan. Jadi ini adalah tempat yang strategis untuk kami bersosialisasi, terutama untuk masyarakat-masyarakat orang pribadi ya. Karena kebanyakan yang itu di dalam padepokan ini kan orang pribadi. Nah itu sasaran kami, bisa disampaikan ke anggota yang lainnya, yang kecamatan, yang kelurahan, bisa disampaikan juga ke anggota yang lainnya. Sementara itu, Ketua PPSI Kota Cilegon Aldin Suhami Ali menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kunjungan jajaran kantor pelayanan pajak Pratama Kota Cilegon itu. Pihaknya pun siap membantu kantor pajak untuk menyosialisasikan pajak ke seluruh pendekar, pelaku budaya atau anggota PPSI yang ada di kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon. Terima kasih. Ini apresiasi dan kebanggaan PPSI Persatuan Pencaksilat Indonesia dipercaya oleh Kantor Pajak Pratama Cilegon KPP Pratama Cilegon, itu lewat Ibu Triyani Yuningsih, Kepala Kantor dari KPP Cilegon. Ini suatu apresiasi lagi bahwa kami dari hari ini ada acara silaturahmi dan riungan antara kantor pajak dan kami pelaku budaya persyaratan dalam hal saling kenal. Pertama adalah saling kenal dulu. Setelah saling kenal, oh ternyata tadi dipaparkan bahwa pentingnya pajak tadi. Pentingnya pajak, bagaimana pemungutan pajak, dan bagaimana manfaat pajak, dan bagaimana disetujui pajak buat masyarakat dan seluruh kota Indonesia ini. Nah kami ini yang harus paham. Nah kami akan ada kerja satu kolaborasi di mana kami PPSI, DPD, ke DPC, ke pedepokan-pedepokan, ranting-ranting untuk mensosialisasikan bahwa kita harus paham tentang masalah pajak. Apa itu pajak? Pentingnya pajak gitu. Itu tugas salah satu adalah kami sebagai warga negara sambil kita melestarikan budaya, bersosialisasi masalah budaya. Nah, kami akan coba mensosialisasikan terkait masalah pajak.